Untuk itu saya satu minggu nggak tidur. Untuk buat ayam itu merajangi ayammu. Yang melihat alah mbok wis dicacah seperti itu ya. Tapi sampai karena ini pakai rasa untuk sambil mikir, sambil merasakan ngiris-iris ayam dan sebagainya, lalu setelah itu jadi kok belum presisi, paginya lagi seperti itu. Kenapa redor? Redor itu pintu bahaya. Ya, pintu bahaya. Bahayanya seperti ini. Karena kita buka jam 12 malam. Sedangkan makan mie itu kalau di malam hari kan membuat badan gemuk gitu. Jadi ini seperti amaran gitu. Amaran seperti rokok. Jual rokok tapi apa namanya? Ada amaran, rokok itu berbahaya dan sebagainya itu. Seperti itu. Sebetulnya nama redder, kemudian dengan simbol pintu merah, itu adalah sebuah amaran. Nah, maksud saya buat redder itu adalah untuk membuat sebuah ruang. Apa namanya, ruang bagi, terutama bagi teman-teman seniman gitu ya, untuk di sana. Tapi ironisnya ketika maunya kan seperti itu etikanya, tapi setelah itu terjadi justru yang datang itu masyarakat umum gitu loh, sehingga saya sendiri juga kadang nggak bisa nongkrong di sana. Satu grabiasnya itu sendiri ya, bahwa grabias itu sebetulnya terbuat dari lemak. Lemak apapun, bisa lemak sapi, bisa lemak babi, biasanya konotasinya di babi itu. Kalau nama grabias, tapi sebetulnya itu adalah lemak yang diambil minyaknya, lalu ampasnya itu namanya grabias. Nah kebetulan kami memakai apa ayam, lemak ayam ya, dan apa kita ambil minyaknya untuk campuran mie, dan ampasnya itu juga kita sertakan sebagai topping.